Welcome back to Oto Project YouTube Channel. Balik lagi sama Riri di sini. Dan ini udah bulan November nih sahabat Oto, yang artinya bulan depan kita akan masuk ke bulan Desember. Biasanya nih bulan Desember akan penuh dengan kegiatan mudik ataupun liburan akhir tahun nih sahabat Oto. Yang pastinya sahabat Oto akan membawa barang yang banyak dengan penumpang yang cukup banyak juga nih sahabat Oto. Tapi kalian harus tetap berkendara dengan aman, tidak berdesak-desakan dengan barang, dan karena itulah Oto Project menghadirkan aksesoris-aksesoris yang bisa membuat perjalanan jauh kalian lebih aman dan nyaman nih sahabat Oto. Apa aja? Tapi sebelum itu pastikan nih sahabat Oto udah like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya nih sahabat Oto. Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris yang pertama. Yuk! Aksesoris pertama, kita punya roof box nih sahabat Oto. Nah, roof box ini berfungsi sebagai bagasi eksternal kalian, yang artinya ini dapat membantu kalian untuk meletakkan barang-barang yang gak perlu penuh di dalam mobil. Karena biasanya kalau mobil terlalu overload, penuh barang-barang di dalamnya, itu tentu akan mengganggu stabilitas mobil juga nih sahabat Oto. Dan galnya itu pastinya nggak akan bikin penumpang nyaman. Jadi roof box dari Oto Project ini akan membantu kalian untuk meletakkan barang-barang kalian, karena ini memiliki dimensi ataupun volume yang sangat besar, yang artinya bisa memuat barang yang banyak nih sahabat Oto. Dan roof box dari Oto Project ini terbuat dari bahan berkualitas yang sama sekali nggak gampang pecah nih sahabat Oto. Dan paling terpenting adalah desainnya sudah aerodinamis, jadi kalau meskipun terletak di bagian atas mobil kalian, itu sama sekali nggak mengganggu lajur angin, sehingga benar-benar akan sangat aman nih sahabat Oto. Ini bisa dibuka dari dua sisi juga, dan ini memiliki 9 tipe yang berbeda dari dimensi atau volumenya, yang bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing nih sahabat Oto. 9 roof box dari Oto Project yang bisa kalian pilih, ada yang namanya Expedition, ada juga Discovery, ada Elite, ada Limitless, Solitaire, Remarkable, Adventure, Premium, dan Tour nih sahabat Oto. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing, karena roof box ini gak hanya untuk menjadi bagasi luar saja nih sahabat Oto, tetapi juga tentunya akan memperkeren tampilan mobil kalian agar menjadi lebih sporty dan eye-catching pastinya nih sahabat Oto. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya, kita punya crank guard nih sahabat Oto. Nah, crank guard dari Oto Project ini berfungsi untuk melindungi bagian bawah mobil kalian. Kalau misalnya kalian melewati tanggul ataupun polisi tidur, karena kan kita mudik ini kita nggak tahu medan yang akan kita lewati nih sahabat Oto. Jadi crank guard ini berfungsi agar melindungi mobil kalian itu tidak lecet, tidak baret, dan bahkan tidak rusak nih sahabat Oto. Nah, kalau untuk memasang crank guard ini, kalian nggak perlu khawatir bagian mesin kalian akan panas, karena sudah terdapat lubang-lubang untuk sirkulasi udara, dan kalian juga nggak perlu khawatir untuk mengganti oli itu akan kesusahan. Dan ini terbuat dari bahan titanium berkualitas banget, gak gampang rusak, gak gampang pecah, yang pastinya ini akan membuat perjalanan mudik ataupun perjalanan jauh kalian menjadi semakin aman dan nyaman tentunya sahabat Oto. Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya. Next, aksesoris untuk kalian yang akan perjalanan mudik ataupun perjalanan jauh, kita punya MaxMate 70 nih sahabat Oto. Karena MaxMate 70 ini akan mengcover keseluruhan bagian bawah mobil kalian, yang artinya ketika kalian lama di dalam mobil, berkegiatan lama di dalam mobil, makan ataupun minum, nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti akan tumpah ke bagian karpet. Karena MaxMate 70 ini sudah waterproof, yang artinya itu nggak akan rembes ke bagian bawah mobil kalian nih sahabat Oto. Dan itu nggak akan bikin karpet dasar mobil kalian itu basah ataupun bahkan berjamur. MaxMate 70 ini juga nggak berbau sama sekali di dalam mobil kalian, dan juga tersedia coil mat untuk perlindungan ekstra. Jadi kalau misalnya tumpahan makanan atau minuman kalian tumpah ke bagian coil mat ini, kalian tinggal copot dan langsung dibersihkan nih sahabat Oto. Dan juga ini yang paling penting adalah, meskipun menutupi keseluruhan bagian lantai bawah mobil, tapi tidak sama sekali mengganggu bagian pedal gas dan rem, yang pastinya ini juga sangat aman dan nyaman tentunya untuk keselamatan juga nih sahabat Oto. Dan gaknya itu nih sahabat Oto, dari 3 pilihan warna tadi, Oto Project juga menyediakan 2 pola yang tentunya kembali bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing, yang mana nih yang akan kalian pilih untuk mobil kalian tampil lebih menarik. Ada yang pola diamond, dan juga ada yang solitaire nih sahabat Oto. Jadi kalian bisa langsung pilih di antara 3 warna ini dan juga di antara 2 pola ini sahabat Oto. Kalau gitu kita langsung ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya ini ada trunk organizer. Nah sahabat Oto, ini sesuai dengan namanya, ini akan membuat
membantu kalian untuk mengorganisir barang-barang yang ada di bagian bagasi. Jadi kalau misalnya kalian meletakkan banyak barang di bagian bagasi, terutama kalau misalnya mudik ataupun perjalanan jauh, pastinya kita akan membawa banyak barang nih sahabat Oto. Jadi biasanya barang-barang itu tidak tertata dengan rapi sehingga banyak space-space yang terbuang. Jadi Oto Project menghadirkan Trunk Organizer ini agar membantu kalian meletakkan barang secara lebih rapi, tidak membuat banyak space terbuang, dan yang pastinya semakin membuat kalian bisa memuat banyak barang nih sahabat Oto. Oke, itu tadi fungsi dan kegunaan dari Trunk Organizer dari Oto Project. Jadi sebelum kita masuk nih ke aksesoris selanjutnya untuk kalian yang ingin perjalanan mudik ataupun perjalanan jauh di akhir tahun ini, pastikan dulu kalian sudah like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk tetap mendapatkan informasi-informasi menarik dari aksesoris premium nomor 1 di Indonesia by Oto Project. Kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya. Perjalanan jauh biasanya akan membuat kita menggunakan handphone lebih banyak nih sahabat Oto, entah itu melalui Google Maps atau menghubungi rekan-rekan yang lain. Tapi sahabat Oto nggak perlu khawatir kalau misalnya baterai handphone kalian lowbat ataupun habis, karena Oto Project telah menyediakan wireless charging ini untuk ada di mobil kalian dan membantu kalian untuk mengecas handphone kalian nih sahabat Oto. Ini pemasangannya juga sangat mudah, kalian tinggal meletakkannya di sini dan langsung memasukkan bagian ini ke bagian lighter, dan ini sudah bisa langsung digunakan nih sahabat Oto. Nah, kalian bisa langsung meletakkan handphone kalian di sini untuk langsung bisa dicas tanpa kabel sama sekali. Dan gak hanya itu, aksesoris wireless charging ini dari Oto Project gak hanya di bagian wireless chargingnya aja, tetapi juga menyediakan dua bagian USB, ya, untuk Type C dan juga untuk Type A. Artinya dalam satu aksesoris ini kalian bisa mengecas 3 device sekaligus nih sahabat Oto. Tunggu apa lagi? Langsung beli wireless charging ini hanya di Oto Project. Kalau gitu kita langsung nih ke aksesoris selanjutnya. Gak hanya wireless charging aja nih sahabat Oto, ternyata Oto Project juga menyediakan USB fast charging, dimana kalian juga bisa ngecas di bagian sini nih sahabat Oto. Dan ini sudah plug and play banget, sudah presisi juga, sangat pas di mobil kalian. Dan ini juga tersedia bagian Type C dan juga Type A. Dan yang paling penting, ini sudah bisa ngecas handphone kalian dengan sangat cepat nih sahabat Oto. Jadi sangat cocok untuk kalian yang melakukan perjalanan mudik ataupun perjalanan jauh. Oke, next kita punya mudguard nih sahabat Oto. Nah, mudguard terpasang di bagian sini dan juga ada di bagian depan. Dan ini berfungsi untuk melindungi mobil kalian. Jadi nanti kalau misalnya kalian melewati jalan penuh pasir, nah kerikil itu tidak akan langsung menggores mobil kalian, ataupun melewati jalan berlumpur, lumpur tadi tidak akan langsung mengotori bagian bodi mobil kalian nih sahabat Oto. Dan mudguard dari Oto Project ini benar-benar sangat kokoh, sangat kuat, nggak gampang pecah, tapi bahannya benar-benar sangat elastis sih sahabat Oto. Ini juga gampang banget untuk dipasang, yang artinya ini benar-benar sangat pas untuk perjalanan jauh kalian nih sahabat Oto. Tunggu apa lagi? Langsung order ini di Oto Project. Dan kalau gitu kita langsung masuk ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya yang gak kalah penting banget untuk kalian yang pengen mudik ataupun perjalanan jauh di akhir tahun ini adalah phone holder. Nah, phone holder dari Oto Project ini sudah gravity lock banget nih sahabat Oto nih. Kalau misalnya kalian taruh HP di sini, gak usah khawatir bakalan jatuh karena ini udah sangat kuat banget untuk megang HP kalian. Dan ini juga bisa diputar 360 derajat. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat Google Maps atau ada keperluan lainnya di handphone, kalian gak perlu capek-capek ataupun susah payah untuk memutarnya, karena ini benar-benar gampang banget untuk diputar di sahabat Oto, tapi benar-benar kokoh juga. Dan juga phone holder dari Oto Project ini sudah desain khusus mengikuti lekukan dashboard mobil kalian. Ini juga sama sekali nggak ditempel di kisi-kisi AC dan tentunya dapat tetap membuat kalian nyaman untuk menekan tombol hazard ini nih sahabat Oto. Nah, itu tadi aksesoris-aksesoris dari Oto Project yang bisa membantu menemani perjalanan mudik kalian, tentunya akan semakin nyaman dan aman nih sahabat Oto. Dan kalian yang pengen memasang aksesoris-aksesoris tadi bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia, dan pastikan aksesorisnya adalah aksesoris Oto Project. Dan untuk kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke Ruko Swiss Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Pembelian aksesoris juga bisa dilakukan secara online nih sahabat Oto melalui Shopee, Blibli, dan Tokopedia. Dan tentunya kalian jangan lupa untuk follow akun media sosial Oto Project yang di TikTok dan Instagramnya Oto Project. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan yang pastinya Oto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye!